Halo sahabat saluran Bina Generasi. Kembali kami akan menelusuri suatu tempat yang selalu kita kunjungi. Salah satunya sekarang ini, kami berada di Pasar Telaga Sari. Tahukah Anda mengenai pasar ini? Kami harap Anda mengetahui. Ada apakah dengan Pasar Telaga Sari? Mari ikuti kami. Hari ini pasar apa sih? Pasar Telaga Sari. Oh, Pasar Telaga Sari nya. Di Rahmat Telaga Sari teh. Nah, ini Pasar Telaga Sari, Kecamatan Telaga Sari, Karawang. Kecamatan Telaga Sari, Karawang ya. Iya. Aktivitas masih ramai ya. Jalanan biasa. Biasa aja. Pasar adanya. Rupanya Bang Bina kembali berjumpa dengan juru parkir yang telah lama tidak jumpa. Beliau adalah juru parkir Pasar Telaga Sari yang senantiasa menjaga kendaraan roda 4 ataupun kendaraan bermotor yang Anda punya. Pasar Telaga Sari lokasi di Telaga Sari yang tidak begitu luas. Kendaraan roda 4 sentiasa membuat bahu jalan raya terganggu. Hanya kendaraan roda 2 dan kendaraan becak yang mendominasi Pasar Telaga Sari. Perlu diketahui bahwa para pedagang di Pasar Telaga Sari buka mulai jam 1 dini hari sampai jam 13 siang. Ada pula yang tutup jam 16 sore. Mari kita mengikuti Bang Bina untuk berkeliling di lokasi Pasar Telaga Sari. Sambil melihat-lihat para pedagang dan menyapa. Bisa kita jumpai para pedagang di sini. Lokasi dagang tidak begitu luas, bangunan pun sederhana. Para pengunjung dari pembeli bisa mengelilingi lokasi dengan mudah. Dengan berjalan kaki tanpa harus membawa kendaraan roda 2. Dari para pedagang ada yang sibuk melayani, dan ada pula yang sedang menanti para pembeli. Kegiatan di Pasar Telaga Sari sangat ramai bila di pagi hari. Silakan Anda berkunjung ke Pasar Telaga Sari sambil tigok kanan dan kiri. Pasar Telaga Sari. Bagus ya? Jalan-jalan. Jika kita di pasar, maka dibutuhkan keceriaan dan kegembiraan seperti Bang Bina sentiasa menyapa kepada setiap orang yang jumpa. Sehingga para pedagang dan pengunjung terjalin keakraban sesama. Jujur saja, memang kehidupan di pasar amat sukar sekali jika tidak terbiasa. Maka siapkan mental dan skill yang dimiliki untuk bergabung di kancah dunia perdagangan. Tidak semua orang bisa bergaul dengan orang yang belum dia kenal. Hanya sikap membiasakan diri untuk menyapa dan mengungkapkan perasaan yang ada. Mungkin ada ungkapan yang kita ingat tak kenal, maka tak sayang sesama. Kami lanjutkan kembali perjalanan Bang Bina untuk menyapa para pedagang dan pengunjung yang ada. Pasar Telaga Sari, pasar tradisional yang sederhana. Menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari keluarga Anda. Kembali kita disuguhkan dengan obrolan sederhana dengan para jasa sewa. Tujuh ngantosan ya. Sewa. Sewanya. Ayo, pipi. Ayo, sup pipi. Kita pasar. Pasar Telaga Sari ya. Kecamatan Naun, Telaga Sari. Telaga Sari kena ya. Awang. Hari Bapak di mana, Pak? Cariu. Di Cariu. Cariu jeung Telaga Sari. Caket ya? Caket. Tetangga. Usaha di pasar. Kos berapa tahun, Pak? Di dulu. Oh, minggunya. 10 tahun. 10 tahun. Cari nafkah di Pasar Telaga Sari. Pak? Oh. Bentar, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pos makan? Gatot. Pos makan. Pos ngantirkan sewa, Pak? Gatot. Ayo, sewa. Ayo, sarang-sarang. Jarang-jarang kayaknya, Pak? Iya. Bapak di mana, Pak? Ah, di dia, orang dia. Orang dia, orang Pak Gasari. Ya. Saya sudah kenal-kenalannya. Ya, sama Bapak di hati.
Obrolan sederhana dengan para jasa sewa, yakni Meng Bekahati, tersetup perasaan yang sama. Mereka menunggu sewa demi menafkahi keluarga tercinta. Hanya sikap sabar dan ikhlas menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Maka tetaplah sentiasa bersyukur kepada Allah Yang Esa. Semoga kehidupan kita tetap sehat dan selamat sampai akhir hayat.